atur situ tayat. Nah, dan saya nak menggambarkan bahawa sujud sujud sahwi itu sunat, maka saya tak buat. Lepas tayat saya salam tuai. Adik tanya, kenapa saya tak sujud sahwi tadi? Saya kata sujud sahwi itu sunat. Yang penting ialah membetulkan kesilapan tu. Itu yang penting. Sujud sahwi itu sebagai sunat saja menambah. Dan kerana kita solat jemaah di surau pejabat, orang masuk-masuk, ramai yang masuk masku. Jadi takut orang yang masuk ni keliru. Apa lah sujud sahwi ni? Tak tahu cerita kan. So kita betulkan balik, kita tahiyat, kita salam, habis. Tenang cerita. Melainkan kalau surau macam kampung ni, semua orang tak ada yang masuk, semua orang sama je. Kalau 20 sampai ikut sampai ke, tidak ada yang datang lambat. Ini macam kami semua pejabat, kan ada yang datang lambat semua kita tak. Jadi kalau berlaku kesilapan, betulkan saja. Sebab itulah sujud sahwi itu hukum dia so sunat. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita buatlah. Kita tahu kita silap, kita buatlah. Kan? Bila saya lagi tak tahu awal tadi, kan? Kita teringat tak tahu awal tadi. Lepas tayang akhir, sebelum kita salam, kita sujud sahwi. Kita sembahyang seorang, kita sendiri, tak melibatkan orang lain. Kita tahu kita tertinggal satu sunat ab'ad, iaitu tahiyat awal tertinggal, kan? Kita terus naik je. Lepas tu kita, tak tayang awal tadi kan, kita tahu dah sembahyang rakaat ketiga kan, dah rukuk dah pun, takkan nak patah balik bawah. Benda tu benda sunat, teruskan saja. Sampai kita tayang awal, sampai kita tayang akhir, sebelum salam kita sujud sahwi. Apa cerita ni? Tak payah nak mustahab-mustahab, nak mustahab balik. Apa benda sunat? Kan, ni tengah rukuk, tiba-tiba orang duduk balik. Tak payah, tak perlu kan, sebab dia perkara cuma dia sunat abaan. Maka di akhir solat sebelum salam, kita tayang awal, asai akhir, sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Itu je. Senang cerita. Tapi bagi rukun, tidak ada kompromi. Tertinggal rukuk, tertinggal sujud, tertinggal fatihah, kita perasan, kena ulang balik semayang. Sebab semayang tu tidak sah. Tinggal rukun. Betul tak? Semasih baik semayang kan, baru haji macam. Tinggal pegang rukun haji sia-sia je, keluar dia dah beribu-ribu. Tapi tertinggal rukun haji, tak parah lah tu. Parah lah. Ihram dah tahan dulu kan. Tapi ada rukun yang kita tak buat rukunnya. Kan rukun haji. Kan? Okay, baik. Yang kelima, aurat lelaki antara pusat dengan lutut. Baru kat dekat tanya tadi, saya suka soalan tu. Sebab untuk perjalanan rupanya kita masih confused apabila berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti tadi. Confused tak? Saya rasa confused ni. Saya pun dah terfikir lah, mesti confused. Mana selama tu kita buat macam tu lah, kan? Kita tunggu je lah, duduk dah tayang akhir sampai imam tu tayang akhir. Bila imam tu beri salam, kita beri salam, lepuh semayang kita. Dia lepuh, kita pun lepuh sekali. Allah Akbar. Selama ni kita tahu macam tu, tak apa. Sebab itu bila kalau di surau ni, kita buat satu macam khusus juga, khusus solat yang sempurna. Boleh, tapi solat sempurna tak payah panggil orang yang pakar-pakar. Ustaz Mazli boleh buat untuk mengajar solat, supaya apa-apa kekeliruan kita waktu solat, kita boleh rungkaikan dalam khusus itu. Ini kebetulan kita jumpa ni kan. Kalau kita jumpa pak lain kan, tak cerita benda lain cerita benda lain pula kan. Ni memang kita ambil solat satu hari daripada pagi sampai petang, solat je. Menjawab kekeliruan solat. Tapi jangan pula solat yang kita buat selama ni salah. Ini solat yang betul ikut Nabi. Itu tak betul juga. Itu seolah-olah ni kita macam kata selama ni yang kita buat semayang ni semua tak betul, tak sah semayang kita. Rabi,
Nah, itu kan kan gambaran ibunya tuh. Tengok ibu smash. Tengok macam Nabi Tahiyat. Ha, begini. Ni Nabi Tahiyat macam ni. Ha, dah dia jangan sesat lah. Siapa kata Nabi Tahiyat macam ni je? Ha, tak betul. Ada juga yang ajar macam tu. Ha, saya cerita awal-awal. Sekarang kalau kita buat terpanggil pula kita akak selama ni akak buat dia tak betul ni tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul tasallah ni kak patut akak dulu mula. Ha, ini ini yang Nabi buat kata yang lain tu semua Nabi tak buat. Ha, pening kita kak. Nah, sebab itu bila sebut sifat bila sebut solat sempurna, solat yang sempurna ialah cara kita dalam mazhab Syafi'i. Yang betulnya. Jadi penceramahnya kena orang yang betul-betul ikut cara mazhab maknanya solat mazhab Syafi'i. Bukan cara berbah. Cara letak kaki. Ah, iyalah. Banyak orang tidak. Itu pun saya kata itu pun saya ada di kubur satu masjid. Saya kuliah subuh di situ. Ini saya cerita tentang dia ada skrin macam ni. Yeah. Tapi bukan macam ni lah, skrin macam ni juga lah. Tapi dia ada gambar, skrin bergerak apa semua kan. Lagi mahal lah daripada ni. Ini pun dah mahal dah. Tapi yang tu yang LED tu lagi mahal. Masjid ha, macam kat tapah tu. Okay, ha. Tapah tu dia pakai macam tu lah. Jadi saya jumpa kat masjid ni. Saya sampai beberit tu saya berhenti tengok skrin tu berjalan kan. Rupanya dia ada tunjuk masuk mungkin dia install kan. Kesalahan-kesalahan yang lazim dalam sembahyang kan? Dalam solat dia, saya tengok ya. Cara dia kata yang ni salah, yang ni salah. Saya kata semua cara yang dia salah tu, semua cara tu betul. Tak ada cara yang salah, semua cara tu betul. Terutamanya ketika duduk tahiyat awal dan akhir, dia tunjuk, ini salah. Saya berhati, saya tengok dia, ish, cara semua cara ni betul sebenarnya. Tak ada cara yang salah, semua cara tu betul. Saya tengok je, tapi saya malah nak cerita-cerita nanti kan benda tu panjang kan. Biarlah orang yang buat tu tangguh. Tapi kita sebagai penceramah, kita kena cerahkan balik. Kerana Nabi SAW, cara semayang dia yang diriwayatkan oleh para sahabat sangat banyak variasi. Contoh yang paling mudah ialah berdiri qiyam. Kalau orang perempuan sebenarnya orang perempuan standard dia macam ni kan. Betul tak? Orang perempuan macam ni standard kan? Kita mana-mana orang perempuan pun macam ni lah kita pegang kan. Perempuan kan. Kalau lelaki dia pegang macam ni. Tapi ada yang ada yang ke bawah, ada yang kat sini, Ada yang oh, macam orang perempuan. Ah, macam-macam. Semua cara itu betul. Tetapi mengikut mazhab masing-masing. So je. Kita Syafi'i sini. Antara dada dengan pusat. Ni. Ha. Pergelangan tangan kanan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Tangan kiri. Yang untuk tu dulu kena kata kalau pas pegang untuk letak tapak tangan ini di atas pusat, dia kata. Pasal apa, bang? Nanti setan masuk dalam lubang pusat kamu, tahu? Boleh jadi juga betul. Sebab setan memang dia akan masuk ke dalam manusia ni melalui rongga-rongga yang ada. Yang umur ni pun setan boleh masuk ni, yang umur kita ni. Dia boleh masuk. Dia akan masuk dalam yang umur kita. Dia akan masuk dalam darah-darah kita, buli-buli darah kita, dia masuk. Betul perempuan bila dah bila uzur syar'i kena jaga betul kan. Kapas yang dia pakai tu, roti dia pakai tu jangan sepah-sepah. Uruskan dengan baik, perempuan elok uruskan dengan baik, buang elok. Jangan main campak buang je. Ha, basuh tak apa ke, lepas tu basuh dia recycle dia pakai balik. Itu pun tak betul juga. Dia hancur Ustaz. Ha, tak tahu lah. Dia tak tahu lah maksudnya. Tapi saya dengar kata dia recycle balik. Dia jemur lepas tu dia pakai balik benda tu. Tak pernah nak buat gitu. Tak tahulah saya.